Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman digital marketer. Jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari rahmanreview.com. Dan terima kasih sudah mengunjungi halaman review yang saya buat ini. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan review terhadap salah satu produk digital yang insyaallah akan di launching tanggal 12 Februari 2020. Kalau kita lihat sekarang bertanggal tersebut berarti besok ya. Produk ini yaitu template desain yang bernama Instavaganza. Nah, Instavaganza versi 2. Jadi jika teman-teman belum mengetahui, Instavaganza ini sudah dikeluarkan versi satunya sejak 2019 dan sampai saat ini sudah digunakan oleh ratusan pebisnis online baik di Indonesia dan Malaysia. Nah, Instavaganza sendiri adalah merupakan rangkaian produk dari Design Lab. Nah, Design Lab ini salah satu vendor produk digital khususnya di niche design yang namanya sudah cukup terkenal bahkan sampai ke luar negeri ya, terbukti dengan banyaknya pebisnis online yang sampai di Malaysia menggunakan template ini pada saat versi 1 keluar dulu. Nah, Design Lab ini sendiri dinakodai oleh Mas Ragil Ramadan dan Mas Rizky AR. Terima kasih kepada suhu berdua yang sudah mengizinkan saya melakukan review Instavaganza. Oke, teman-teman, sebelum teman-teman melihat video ini lebih lanjut, saya ingin menjelaskan beberapa hal, yaitu di bagian video ini hanya melakukan wardrobe. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat isi apa saja yang akan teman-teman dapatkan dalam paket Instavaganza versi 2 ini. Khusus untuk video demo, bagaimana teman-teman bisa menggunakan template ini untuk kepentingan bisnisnya teman-teman, bisa teman-teman lihat di video bagian ini ya. Nanti akan saya taruh di sini. Khusus video yang sedang teman-teman lihat ini, saya akan membahas tentang Instavaganza-nya sendiri saja. Dan kemudian bonus spesial yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman melakukan pembelian melalui rahmanreview.com dengan kupon CDMA. Oke. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa Instavaganza ini terdiri dari 610 template design feed ya, kemudian 90 template design IG story. Nah, jika teman-teman penasaran ingin melihat sales page-nya seperti apa, bisa langsung klik di official website-nya ini, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman official website Instavaganza. Nah, konsepnya masih sama ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan template PowerPoint ataupun template-template yang lain. Jadi sistemnya masih menggunakan 3 langkah sederhana. Jadi teman-teman tinggal pilih, kemudian edit sesuai kebutuhan, sesuai produk, copywriting. Nah, kemudian tinggal teman-teman ekspor saja sesuai ukuran yang teman-teman mau. Nah, di sini diluncurkan ada dua paket, yaitu paket Instavaganza sendiri, kemudian ada pilihan bundling yang dibundling dengan tiga produk juga dari rangkaian produk dari Design Lab ini, yaitu Instagrafika, Instasuite, dan Instagrafika juga yang versi PLR. Jadi, tapi ketiganya ini memiliki lisensi PLR ya, jadi teman-teman bisa menjual kembali ketiga paket produk ini seperti itu. Nah, keterangan yang lain bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, dapat dengan mudah desain yang eye catching untuk menggunakan penjualan dan engagement juga. Nah, kemudian untuk template-nya sendiri bisa teman-teman lihat di sini. Jika teman-teman ingin melihat lebih banyak, bisa lihat di official website-nya. Nah, ini bagian ini yang khusus saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih memberikan perhatian lebih di sini. Kenapa? Karena disinilah Instavaganza ini beda dengan
template-template lain yang mungkin teman-teman pernah lihat di pasaran. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ya, teman-teman lihat di sini yang unik itu contohnya seperti nah, ini ada carousel juga. Ya, cantik kan? Bisa teman-teman lihat. Nah, carousel ini kemudian, nah ini yang saya suka juga ini. Teman-teman juga pasti akan suka dengan ini. Teks carousel ini untuk sharing ya, mungkin sharing. Jadi teman-teman nanti tidak akan posting melulu tentang jualan-jualan, bisa juga tips-tips yang lain. Misalnya teman-teman jualan produk kecantikan, terus posting tips make up yang dibuat dalam carousel seperti ini kan lebih keren di mata calon buyer tentunya. Kemudian yang unik lagi yaitu desain grid ya, puzzle ini. Bisa teman-teman lihat ini sangat eye catching sekali. Jadi faktor keunikan yang bisa membuat calon buyer berhenti scroll dan melihat lebih lanjut apa yang teman-teman punya, seperti itu. Kemudian ada juga template story, display ya, video. Bisa teman-teman lihat di sini. Sampel yang lain bisa teman-teman lihat di official webnya. Kemudian kalau untuk niche sendiri, template ini cocok ya, baik teman-teman jualan produk fisik, jualan produk digital ataupun jasa, sangat cocok sekali dengan template ini. Secara khusus mungkin belum ada yang untuk mungkin teman-teman misalnya bisnis pipa ya, di sini plumbing. Nah, plumbing kan belum ada ya, jadi cara menggunakannya itu tinggal ganti saja gambarnya atau warnanya sudah cukup bagus. Kemudian nah di sini teman-teman juga bisa menang banyak dengan mendapatkan 3 produk PLR lisensi juga. Kenapa sih saya menganjurkan teman-teman untuk mengambil paket bundling daripada paket personal, artinya Instavaganza versi 2 sendiri? Alasannya simple ya, desainnya unik tentu saja, tadi sudah kita lihat templatenya unik. Kemudian dengan bundling PLR teman-teman juga mendapatkan template yang lebih banyak. Kemudian bisa multi income juga, teman-teman bisa pakai sendiri untuk tim ataupun teman-teman jual kembali ke marketplace tentu setelah di rebranding. Nah, alasan keempat merupakan investasi yang nggak akan rusak, nggak akan busuk. Jadi sampai kapanpun teman-teman akan memerlukan desain selama teman-teman berbisnis, terutama bisnis online, apalagi untuk teman-teman yang aktif di sosial media seperti itu. Nah, yang kesimpulannya yang saya sukai di sini ya, tentu saja pasti mudah ya, unik, mudah, kemudian hemat juga daripada teman-teman membayar jasa desainer. Kemudian engagement juga pasti meningkat ya, all shopnya teman-teman juga akan tampil lebih elegan, lebih profesional, dan tentu meningkatkan trust juga, kepercayaan dari calon pembeli, akan multi lisensi dan cepat balik modal. Nah, ini yang saya suka dari paket bundling. Nah, kenapa sampai saya katakan teman-teman bisa cepat balik modal? Nah, jika teman-teman lihat beberapa hari terakhir sebelum dirilisnya Instavaganza ini, saya mencoba untuk melakukan rebranding produk PLR ya. Produk PLR kebetulan nice-nya juga template, juga template PowerPoint. Nah, ini cuma saya menjualnya di harga di bawah standar ya, karena ini cuma memang untuk privat ya, karena ini cuma memang untuk privat, ada yang
49.000 bisa teman-teman lihat dari tanggal 7 1 2 3 4 5 5 hari. Nah, 5 hari ini jika teman-teman jual 49.000 saja, ini sudah balik modal. Nah, di PLR ini sendiri saya sengaja kemarin running iklan dan laku juga di harga 99.000. Bayangkan untuk satu produk. Nah, jika teman-teman ngambil 3, bayangkan profit yang teman-teman bakal dapatkan. Dan tentu saja inilah salah satu alasan saya mengapa saya mengatakan teman-teman akan cepat balik modal. Seperti itu. Nah, cuma khusus di lisensi Instavaganza ini, dari tadi saya hanya membicarakan tentang kelebihannya. Nah, sekarang apa sih kekurangannya? Ini bagian yang mungkin jarang dilakukan oleh teman-teman affiliate yang lain ya. Saya tidak selalu melakukan review yang positif, tapi saya juga berusaha untuk mencari kira-kira di mana yang mungkin agak kurang srek. Nah, di sini. Nah, jadi di sini Instavaganza sendiri memberikan patokan harga minimal penjualan kepada end user. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini 150.000. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya nanti adalah ketika teman-teman akan menjual ulang produk tersebut. Bagi saya pribadi menganggap bahwa 150.000 ini terlalu berat. Kenapa? Pertama, tidak semuanya teman-teman jika menjualnya langsung cepat laris. Alasan pertama. Yang kedua, tentu saja mungkin di pasaran belum tahu siapa kita. Artinya personal branding kita belum terlalu bagus. Nah, jadi yang bagus menurut saya agak tinggi ya. Seandainya harga minimal ini dipatok 100.000 mungkin sudah cukup bagus, karena teman-teman, walaupun teman-teman yang pemula ingin menjualan produk digital sendiri dengan personal branding yang belum bagus, bisa cepat kembali modal. Itu target pribadi yang dari kacamata saya pribadi. Nah, memang jika kita menjual 150 itu terlalu mahal atau nggak boleh ya, atau bagus ya. Nah, ini juga ada dua sisi, tergantung dari mana teman-teman melihatnya. Sisi positifnya adalah teman-teman bisa membundling dengan harga 300, artinya sistem diskon ya, jadi lebih hemat 150.000. Nah, yang kedua adalah di positioning, artinya positioning eksklusif produk. Jadi di mata calon pembeli, semakin mahal sebuah produk itu pasti kualitasnya akan berbanding lurus dengan kualitasnya. Nah, cuma tinggal teman-teman maksimalkan di layanan after salesnya. Kalau teman-teman fokus supportnya bagus, semahal apapun teman-teman bahkan jual di atas 150.000 cukup layak dan sangat layak, karena di situ teman-teman menempatkan produk ini di eksklusif, istilahnya seperti itu. Nah, nah, sekarang kita lihat di bagian bonus. Karena ini ada dua paket, pilihan paket, jadi saya memberikan bonus juga terbagi menjadi dua. Jadi bonus reguler untuk teman-teman yang mengambil paket personal ya. Paket personal di sini ada dua harga. Nah, ini paket apa istilahnya? Light. Nah, paket light teman-teman akan mendapatkan spesial bonus, yaitu daftar 100 lebih tools Instagram, kemudian 200 gradient color palette, kemudian icon, kemudian foto produk. Nah, foto produk. Kemudian ada logo kit juga. Kemudian 11 aplikasi tools yang bisa teman-teman download. Ada 11 di sini aplikasinya. Nah, khusus untuk teman-teman yang mengambil paket bundling dengan kupon CDMA, saya menambahkan lagi dengan 4
produk PLR juga, yaitu PLR pertama Easy Explainer Kit, yaitu template PowerPoint yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat video animasi explainer. Nah, ini bisa, produk ini bisa teman-teman branding dan teman-teman jual lagi. Kemudian ada PLR Allsoft Graphic Pad, yaitu template PowerPoint juga untuk keperluan grafis promosi, cuma ini dikhususkan untuk orang-orang yang bermain di marketplace ya, karena template-nya kebanyakan tentang marketplace, tapi ada juga modul-modul yang lain. Nah, paket produk ini bisa teman-teman branding atau teman-teman bundling juga ketika teman-teman jualan produk yang dari sini, bisa juga dimasukkan, jadi kontennya lebih banyak. Tentu ini akan menjadi nilai plus tersendiri buat produk yang teman-teman jual nanti, seperti itu. Kemudian ada Business Presentation Kit, yaitu template PowerPoint untuk slide presentase. Nextnya bisnis ya, company. Kemudian sosial infografik, sosial media. Nah, postingan infografik ini juga merupakan salah satu jenis konten yang memiliki tingkat engagement yang cukup tinggi, tingkat sharing yang cukup tinggi di sosial media. Jadi keempat produk PLR ini bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman membeli Instavaganza bundling dengan kupon CDMA. Jadi teman-teman akan mendapatkan 3 dari sini, dari Instavaganza. Kemudian saya tambahkan 4 lagi bonus PLR yang bisa teman-teman branding dan teman-teman jual kembali, seperti itu. Oke. Saya kira untuk walkthrough singkat tentang Instavaganza, kelebihannya, kekurangannya, harga dan bonusnya cukup sekian ya. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa hubungi saya di sini, di chatting sini, atau bisa juga di Facebook. Nah, ini Facebook saya. Oh ya, kebetulan saya juga lagi jualan template yang saya katakan tadi ya teman-teman, yang membuat kalau teman-teman ngambil bundling ini berarti balik modalnya sangat cepat, kurang dari 7 hari. Yes, karena saat ini, saat saya melakukan review ini, saya sendiri sedang membuktikan. Jadi nggak asal ngomong ya teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian review singkat dari saya. Jika ada salah review singkat dari saya, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.